Soyo, di luar dingin sekali. Ya biasa aja sih kalau menurut aku. Masih manageable lah, masih minus 25. Pengen lihat gak minus 25 itu kayak apa? Ntar ya. Nah nih, lumayan lah ya, lumayan dingin. Lumayan dingin lah, ini minus 25 di luar ya. Biarpun terik matahari, cuman dingin banget. Nih aku mau ngasih tahu baju atau jaket bahan-bahannya, bukan bahan-bahannya, pakaian jaket, pakaian yang dipakai kalau minus 25 di luar. Ini di luar minus 25 ya. Di sini sih kalau minus 25 itu masih manageable lah ya. Soalnya kan udah kebiasaan minusnya 50. Jadi kalau minus 25 itu masih biasa gitu. Nah, kalau minus 50 aku pakainya double. Jadi ini kalau mau keluar aja, kalau di rumah sih nggak pakai apa-apa, kalau keluar sih pakai ini aja. Jadi baju panjang, apa celana panjang seperti ini. Nah ini bahannya itu kayak apa ya? Dia itu kayak dalemannya itu, jadi dianget gitu deh. Nggak tahu bahannya ini terbuat dari apa. Bukan termo, bukan termo clothes ya, nggak tahu lah apa itu. Jadi aku biasanya kalau keluar pakai celana pendek aja. Ini dalemannya. Nah ini pun juga bahannya pun juga hangat. Kalau bisa dilihat. Nih. Dia dalamnya kayak wool gitu, jadi dia anget di sini. Oke, jadi ini ski pants. Ski pants, ski pantsnya ini. Ini juga berlapis-lapis ya, ski pantsnya. Kalau minus 50 aku pakai baju panjang, tapi kalau cuma minus segini nah biasa aja. Nah terus winter jaketku pun juga nggak yang lebay ya, tebel-tebel ya. Winter jaketku cuma begini aja. Jadi ini dari garage ya. Ini winter jaketku sudah 3 tahun sama aku. Ini juga lumayan hangat. Terus pakai apa namanya, shawl ya kan, pakai shawl begini. Terus udah gitu apa deh, terus pakai hats ya. Jam ini nanti aja di pakai hats atau beanie ya kan. Terus jangan lupa sarung tangan, gloves itu penting. Jadi kalau musim dingin itu yang penting ditutup itu kuping, telinga ini sama jari ini penting. Soalnya kalau misalnya dingin banget bisa kena apa, frostbite itu jadi yang bisa tangannya bisa mati, terus bisa diamputasi kalau parah ya. Kalau parah itu bisa diamputasi. Ya jadi pakai sarung tanganku cukup lumayan tebal, ini tebal banget. Terus kaos kakinya pun juga yang kaos kaki yang apa namanya, yang termo ya, bahannya. Jadi dia anget gitu, tebal. Udah gini. Nah, ini minus 25 aja sih, enggak parah-parah. Oke. Nah, kalau William bajunya sama, tapi kalau untuk toddler kayak gini ini namanya overall ya. Nah, ini pakainya. Yes. Kalau keluar sih pakai baju panjang. Ini karena di rumah aja. Hanya demo untuk kalian. Demo. Kalau keluar kita pakai baju panjang. Kalau ini aku cuma ngasih tahu. Bentar deh. Buat anak kecil ini ya, baju kayak ginian itu overall itu mahal loh. Mahal, bisa kalau misalnya apa namanya, baru itu sekitar $250. Nah, terus jaket, winter jaketnya juga. Winter jaketnya ini dari Old Navy. Kalau overallnya ini aku beli di Oshkosh. Nah, terus pakai beanie juga, pakai hats. Nah, udah gitu
sarung tangan. Sarung tangannya buat William tuh yang kayak begini. Jadi dia cuma gimana ya? Tuh dalamnya, dalamnya sama, dalamnya juga ada wool-nya gitu kan. Jadi hangat gitu. Oke, okay, right on. Kita mau kemana? Mau keluar. Ya, terus pakai boots. Ya, pakai boots and then socks and boots. Pernah waktu itu 3 tahun lalu ya. Waktu minus 50. Oh no, 2 years ago. Minus 50 itu sempat ada warning dari government. Kalau misalnya standing di luar ini, kalau misalnya di luar rumah 5 menit aja itu udah kena frostbite. Hati-hati kena frostbite. Itu udah serem banget waktu itu. Ini minus 25 aja sini ku udah mulai berasa panas, kering. Kayak burning gitu. William, stop it. Dia malah tiduran di situ, William. Ya Allah. Willy, let's go. Astaga. Ih, muka aku udah beku padahal ini. Anak kecil ini enggak kenal dingin ya. William, let's go. Dia malah tiduran di situ. Hey, let's go. Let's go. William. Let's go. Tengahnya sono lanjut. Ya, ya, sampai.